Karena kekalahan adalah kemenangan yang tertunda. Tapi ya seru sih, ini aku juga masih jet lag banget. Ini semalam tuh tidur, makanya sekarang kayak agak gak enak badan, suara habis. Cuman seru, tadi permainannya seru banget. Ada kesulitan ke Feral tadi selama di lapangan? Ada kesulitannya mungkin kalau di permainan Korea, timnya Atta menurut aku preparationnya bagus sih. Mereka latihan tuh seminggu 6 kali, sementara timku itu aku ikut latihan sekali doang. Cuman lumayan lah, maksudnya tadi chemistry-nya dapet, cuman ya beda. Emang mereka ada atlet juga 3 jago. Kalau ada kebohan apa tadi? Ada ibu hamil. Oh iya, aku pikir itu ibu hamil yang waktu itu datang ke rumah. Ternyata bukan, jadi ada ibu-ibu yang offense mungkin. Terus ini aku udah diusap dulu. Ngidam, katanya gitu apa kak? Karena ada yang ngidam, tadi ibu itu ngidam. Ngidam apa tadi bilang ya? Ngidam perut. Oh minta dia, minta di elus perutnya katanya. Gimana lu kan sama-sama di lapangan, artinya untuk sama tim sendiri gimana mungkin tadi saling? Evaluasi ya mungkin ini kali kita harus lebih persiapan, lebih matang lain kali. Kalau sama Sean sendiri yang kapten tim gue, itu kan aku emang sahabatan dari SMA, jadi harusnya tuh chemistry-nya udah lebih dapet gitu. Ini mungkin karena efek ini kali ya, latihan kurang. Sama jujur jet lag banget, aku gak tidur semalam. Nah, kemarin New York gimana? Lumayan melelahkan ya, karena aku cuma 5 hari, jadi cuma numpang jet lag doang. Jadi sampai sana jet lag, baru begitu udah kondisinya udah bisa adaptasi, sampai sini jet lag lagi. Liburan tapi liburan. Nah, menghadiri New York Fashion Week, jadi ada produk Indonesia local brand yang bisa tampil di New York Fashion Week. Jadi aku ikut lagi. Kabarnya ini aman tapi semua. Oh iya, ini kemarin kan sempat cedera guys, ankle kanan kiri sama bahu, jadi tadi di dulu di tahap. Baru copot gara-gara yang boxing. Oh iya. Ini apa? Gara-gara badminton, ini gara-gara main latihan voli. Ya. Terus banyak cedera, lu makin hati-hati enggak sih, Rao? Iya, hati-hati, makanya tadi mainnya juga ya. Yang penting kan seru-seruan, cuman tim attack-nya serius banget. Jadi tertarik sama voli enggak sih besok-besok main latihan? Tertarik, karena voli itu kayaknya olahraga yang enggak bisa sendiri ya. Jadi harus mau kita mainnya bagus, tapi kalau timnya enggak chemistry yang ada apa juga sama aja. Kalau sebenernya malam itu selain untuk kakinya sendiri baru? Enggak sih, paling garing ya, jadi urut-urut aja dulu. Viral lah, kesulitan kita sempat tadi di lapangan untuk kaki sendiri. Kesulitannya mungkin ini kali ya, karena gak tidur, jadi berdiri di lapangan tuh berasa kelingan sama ngantuk banget. Cuman kan kita harus tetap menghibur penonton yang berdaki semua. Berarti emang kaki pun gak jadi? Kaki enggak kalau Viral, kan kemarin dari New York ada bawa apa nih buat mama? Bawa ada oleh-oleh buat mama. Ini juga belum sempat ketemu karena tiba-tiba gak enak badan ngedrop kayak mau gini mau istirahat. Viral sempat kasih fan sampai sebegitunya gimana sih kakak? Yang pasti ya seneng lah karena ya mereka benar-benar yang mensupport kita dari awal kan, yang mendoakan gitu, bahkan sampai ada yang sepanatik itu sampai ada yang datang ke rumah, jadi itu ya benar-benar wah nggak kenal. Takut kita minum obat?